Hai kawan-kawan, balik lagi sama aku di Prasasti Number One. Kali ini gue lagi sama kucing-kucing gue nih, anaknya si Gembul. Ini lagi pada mau keluar ya. Ini lagi pada mau keluar, kawan-kawan. Ini udah kebiasaan ya, udah pinter keluar. Oke, gue nyalain lampu dulu ya biar terang. Oke, biar kelihatan ya matanya, guys. Ini anaknya Gembul, matanya biru, guys ya. Lucu banget loh. Ini gue baru tahu, gue baru melihat, guys ya, baru melihat semua matanya ini udah pada warna biru semua, kan kawan ya. Ini kan biru semua tuh matanya biru semua tuh, lucu banget loh. Tuh lucu banget, dia mau keluar, dia mau ke saudaranya nih. Dikasih keluar dulu kali ya biar dia bisa jalan ke sini nih. Nah, itu saudaranya itu lagi pada nyusu ya. Nah, ini saudaranya kan kawan tuh. Ini saudaranya, dia jalan tadi dari si dari kandang ke sini, mamanya keluar tadi tuh. Dia langsung nyusulin. No. Oke, kelihatan ya. Tuh, ini yang satunya ya. Yang satunya. Nah, ini yang saudaranya, yang satu udah tidur nih. Yang satu dia mau keluar kayaknya ya. Yang satu mau keluar, gue bakalan kasih keluar dulu ya. Ya, kita keluar dulu ya. Oke. Nah, keluar dah. Sono keluar. Dia lagi nyari mamanya dia. Dia nggak tahu mamanya ada di sana. Tuh, mamanya ada di situ. Nah, dia lagi nyium ini nih ya, dikirain ada makanan kayaknya. Kayaknya lebih tahu makanan dia ya, saya masih kecil banget ya. Gue geser dulu nih biar dia ke mamanya. Oke, nah kita lihat dulu ya, kita lihat dia bisa nggak ke mamanya ya. Oke, dia bisa jalan ini ya kan kawan, udah bisa jalan. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, anaknya Gembul ini lucu banget ya. Oh, matanya di warna biru kawan-kawan. Nah, dia belum tahu ya kalau mamanya di depan. Nah, baru dia udah tahu aja nih. Udah tahu dia, udah mau jalan. Kita perhatikan aja di sini ya. Buat kalian. Nah, ini lantainya agak licin ya. Maka dia agak susah tuh. Kita lihat sini matanya, kita lihat matanya anaknya Gembul, matanya warna biru ya, lucu banget nih. Mau kemana? Wah, ini nih lagi pada lagi nyusu dia nih, dia tadi dia nih. Jadi lagi nyari dia, nggak tahu kali ya. Coba geser lagi sini biar dia tahu. Nah, gue kasih lampu dulu ya biar agak terang sini. Nah, ini dia nih ya, dia lagi nyari-nyari, biar aja kita lihat dulu dia. Nah, dia lagi nyari-nyari mamanya tuh. Dia masih penasaran soalnya nih, baru keluar dari kandang ya. Baru kali ini dia keluar dari kandang kan kawan. Nah, dia masih bingung ya satunya ya. Coba gue kasih lagi. Oke, dia masih bingung tuh, dia masih berusaha untuk jalan ya. Dia masih berusaha. Coba. Oke, gue mau lihat ya. Dia gue mau lihat bisa nggak dia ke mamanya.
tapi kayaknya dia udah tahu, cuma dia lagi penasaran dia. Mungkin dia di mana ini kan. Nah, mamanya udah gak mau lagi tuh, mau pergi. Jadi seperti itu guys ya, jangan lupa untuk di support terus channel gue di Prasasti Number One. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan di share ya. Jadi gue bikin video itu baru buat kalian. Nah ini kan udah selesai tuh. Nah belum. Nah ada nyamperin anaknya. Nah baru anak itu, baru anaknya langsung anaknya nyamperin tuh. Seperti ini guys ya, tuh ini lucu banget ya. Gue nggak nyangka juga nih ya, anaknya si gembul nih matanya bisa biru. Soalnya si gembul matanya warna kuning ya, kayaknya dari turunan bapaknya kayaknya. Tapi bapaknya nggak terlalu biru banget, kayaknya biasa aja kan kawan ya, biasa aja ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini jadi bagus banget biru. Baru ngeh gue juga ya, ini lagi pada nyusu dulu kan kawan. Nah ini pada nyusu dulu, kita lihat-lihat dulu ya. Oke kan kawan, jadi sampai di sini guys ya videonya. Nah jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan di share ya. Ini udah pada kenyang nyusu semua ya. Oke guys, ini gue pengen masukin kandang dulu ya. Oke, jadi sampai di sini guys, sampai jumpa.